Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Oh ya, di video ini aku bakalan ngelanjutin apa aja yang aku unboxing aku yang dari 99/11/11 Shopee itu. Jadi ini udah penuh dua keranjang baju ini. Aduh, ini yang paling besar ya. Bukain semua ini, tapi enggak satu video ini karena mungkin durasinya juga enggak cukup. Jadi aku bakalan bikin dua part atau tiga part gitu, ada part-partnya sendiri. Oke, langsung aja ke videonya ya. Ini aku udah sortir barang-barang elektronik dan alat olahraga gitu. Ya, jadi aku tuh udah sortirin ini setengah keranjang ini elektronik dan alat olahraga gitu. Ini setengahnya lagi itu keperluan rumah tangga, snack dan aksesoris gitu, random ya. Kalau yang ini khusus elektronik dan juga alat olahraga. Sebelumnya kan udah khusus baju, jadi lanjut lagi kita unboxingnya. Oke, di video ini khusus untuk elektronik dan juga alat olahraga. Aku dapet packaging ya, udah dikardusin, di bubble wrapin. Ini dan biasa ada faktur lampu Philips yang 5 watt. Aku dapat dari Shopee Mall ya, Emart. Nanti aku taruh untuk nama tokonya dan juga produk gambar produknya ya, harganya awalnya berapa. Tapi yang jelas aku dapat dengan harga 99. Pokoknya aku taruh di sini ya nama tokonya. Maaf banget kalau aku salah pengucapan. Yang pertama adalah ini lampu gitu, lampu kayak LED gitu. Kata suami aku sih bisa dipakai buat jok di bawah mobil. Oke, next. Lampu LED yang bisa ditempel gitu. Kayak lampu emergency pak. Ini include baterai, udah aku masukin dan ini tinggal ditekan aja kayak gini tuh. Dan nyala, tekan lagi kalau mau matiin. Gitu aja, nggak perlu ditekan kenceng, udah nyala. Ini juga aku dapat Rp99. Yang ada iklannya di TV gitu. Oh ya, ini brand ambasadornya, kalau bisa kalian lihat ini Afgan. Ini 7 watt, semua lampunya udah aku tes, aku suruh suami aku, nyala semua, alhamdulillah. Mia 3 watt. Aku agak cepet ya, takutnya kelamaan. Ini 3 watt, kecil banget ya, tapi cahayanya itu cukup terang. Banget kalau agak berisik karena cuaca di luar itu lagi kenceng banget anginnya. Mau bikin unboxing atau diem aja? Ini dari toko yang namanya apa ya? Elektrik. Ini aku dapet 3 barang dari satu toko, yaitu lampu 3 watt II mereknya. 3 watt kecil banget ya. Tapi kata suami aku ambil aja. Ini kalau elektronik kayak gini nih suami aku yang minta. Karena dia pikir kepake. Ini lampunya udah dicoba juga nyala. Ya, next. Ini dari Laku-Laku. Ini 5 watt. Cepetin kak videonya kak, kan unboxingnya kak. Ini 10 satu brand lagi, Laku-Laku, udah dicoba juga. Ini agak besar,
sekarang 7. Aduh, banyak banget ya. Ada 7 deh nih. Ini dari Panasonic 3 watt. Panasonic 3 watt. Taruh di sini ya sama gambar produknya karena aku lupa. Tuh. Lumayan banget ini, bisa dibawa kemana-mana nih kalau misalnya ke main ke tempat teman, temannya colokannya minim. Bisa banget. Tenang aja, aku bawa kok colokannya. Terus next aku dapet outdoor. Aku kira ini tuh bel rumah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang buka pagar, kata suamiku tuh nanti bunyi. Okay, next aku dapat ini lampu. Laku nih, tumbler gitu. Harganya 99. Ini yang warna-warni, rainbow gitu warnanya. Ini 10 meter apa 12 meter ya? Udah dicoba. Aku masih bingung ya, pokoknya barang-barang yang aku dapet tuh ada peralatan buat nge-YouTube juga, kayak ringlet dan tripod. Gak tau deh buat giveaway ataupun aku pakai sendiri nanti. Kan lumayan banget. Bentar aku ganti. Yap, sudah diganti ringletnya. Maaf banget ya karena habis bikin 2 video gitu jadi cepet blok. Tuh. Ini harganya 99 rupiah. Next, ini gede banget. Ini Rp2.000, lebih mahal dari yang lain, tapi kabelnya 5 meter. Begini dan begini. Katanya simbol-simbol yang dilarang gitu loh kalau kalian muslim. Oke, next ke peralatan olahraga karena elektroniknya udah habis dan aku lumayan banget. Nanti kita hitung ya habisnya berapa semua ini. Dapat ini. Ini tuh buat gagang buat orang main badminton gitu loh, yang gagangnya itu dililitin sama yang di diskon ada 5 atau 7 barang gitu, tapi aku ngambil 1 karena aku nggak tahu sih awalnya buat apa, dan alhamdulillah aku cuma ngambil 1 karena aku nggak ada itunya tuh apa sih namanya, yang pegangannya itu tuh yang kayak bulu apa sih raketnya itu, aku nggak. Kacamata renang orang dewasa. Aku sebenarnya perasaan ordernya warna pink deh atau warna biru gitu. Yang datang, iya ada tas, ada dompetnya gitu. Yang datang warna kuning tapi lumayan ya, harganya 99. Aku cobain. Oke, udah aku coba tapi ribet banget. Bikin kerudung aku jadi berantakan. Namanya L Bag Store. Di satu toko itu. Keren sih sebenarnya, dari dulu itu pengen nyobain, tapi kayak ih penting gak sih gitu. Eh, kebetulan ada promo 99, dibeli aja cuma 99 ya. Gak mau rugi. Next, aku dapet ini. Ini buat apa ya? Ini tokonya apa ya? Ada score shop. Jum salah ya, jam. Ininya silikonnya tuh. Buat olahraga yang lompat-lompat itu.
Oh, ini bisa dilipet. Kalau mau dipendekin, ini dicabut, terus dikencengin gitu. Oh, wow. Ininya ada. Ih, keren banget sih tuh. Ada, kita itu udah ngelompat berapa kali, berapa kalinya gitu loh. Nah, jadi kalau mau dipasang tuh tinggal masukin aja ke sini. Kenceng banget tuh. Kenceng banget ya. Ada ininya lagi kalau kita udah ngelompat berapa kali. Cuing, cuing. Sampai 100 atau berapa. Ketahuan deh kita udah lompat berapa kali. Apa ini? Senang banget aku unboxingnya karena banyak banget yang dapat promo, jadi kayak nggak sendirian gitu loh. Kalau di DM itu suka, "Kak, kakak dapat apa? Kak, cepetan Kak unboxing." Terus ada yang nge-DM aku juga, "Kak, aku dapat segini, ini datang paket-paket aku, terus dapat ini." Pokoknya seru banget deh. Buat yang belum follow IG aku, ada di sini ya. Kalian bisa DM-DM-an bareng aku kalau yang dapat. Kalian dapat apa aja, aku dapat apa aja gitu. Jadi kalian bisa saling sharing sama aku juga. Aku juga seneng sih, banyak banget yang DM, "Kak, aku dapat ini yang aku nggak dapat, mereka dapat loh." Oh ya, buat kalian yang belum tahu caranya, coba cek video aku yang ini ya. Karena mereka juga ngelihat dari cara aku yang ini, dan aku juga dapat dari cara aku yang ini. Jadi aku nggak tipu-tipu loh di video itu, no tipu-tipu. Udah banyak banget itu apa namanya, testimoninya. Aku sering screenshotin gitu di Insta Story aku gitu. Oke, ini paket yang terakhir. Buat yang belum follow, jangan lupa follow IG aku ya, karena aku juga sering sharing di sana dan sering bagi-bagi diskon kalau ketemu ya. Jarang sih aku. Ini itu bola badminton tuh, squishy banget tau. Ini mungkin main badminton itu kan mantul-mantul gitu kali ya, jadi makanya dia empuk gini. Ini buat badminton apa kasti, aku lupa. Nanti aku taruh ya nama tokonya dan juga foto produknya di sini. Oke, sebenarnya aku mau lanjut bikin video lagi. Aku udah bikin 2 video. Aku mau lanjut bikin video lagi, tapi barangnya masih 8 piece gitu belum datang, dan juga ringlet-ringlet aku udah pada lobet. Jadi aku ngandelin cahaya dari lampu kamar aku. Dan ini masih setengah keranjang lagi. Aku bakalan bikinnya mungkin besok-besok lagi. Oke, makasih buat yang udah nonton. Dan yang belum subscribe dan follow Instagram aku, jangan lupa subscribe dan follow ya. Kita bisa sharing di sana. Oh ya, BTW buat yang udah subscribe aku dan follow aku, bantu aku mencapai 5000 ya, karena aku mau bikin giveaway 5000 subscriber. Jadi jangan lupa suka sering share-share video aku buat teman-teman yang udah follow dan subscribe aku lama, dan share di Insta Story kalian biar makin banyak yang tahu video maksudnya YouTube channel aku dan Instagram aku. Tolong dibantu ya teman-teman. Makasih semuanya yang udah nonton. Dadah.